Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bulbul Hobbies. Di hadapan saya sudah ada rilisan terbaru dari Tomica Limited Vintage. Ini adalah Nissan Cedric Wagon V20e SGL Limited. Ini rilis di bulan September 2020 kemarin. Saya baru dapat itu di akhir Oktober ya, akhir Oktober. Itu pun saya juga nggak ikut PO awalnya, karena dia PO-nya itu gabung sama Nissan Gloria Van yang polisi Jepang itu ya mobilnya. Nah, harga PO-nya waktu itu tuh Rp650.000 sepasang. Cuman karena saya pengen yang ini aja, makanya saya waktu itu nggak ikut PO, dan saya berharap banyak seller-seller yang atau teman-teman saya yang lain juga ada yang oper PO, biasanya suka kayak gitu. Nah, saya nunggu aja nih, siapa tahu ada yang oper PO, dan beneran ada, ternyata beneran ada, saya dapat, dan ini saya dapatkan harganya hanya Rp325.000. Jadi saya tidak perlu PO Rp650.000 di awal, tapi akhirnya saya dapat hanya satu. Ini aja yang saya mau dengan harga PO Rp325.000. Padahal seller-seller lain ketika dia jual ready itu di online shop itu sekitar Rp370.000 satu piece-nya. Entah yang Gloria Van atau yang Cedric Wagon. Oke, kita langsung unboxing aja ini si Cedric Wagon ini. Kalau dari depan sih gambarnya keren banget ya. Saya nggak kebayang ini kalau saya udah ganti velgnya. Aduh, ganteng luar biasa. Nissan Cedric Wagon. Oke, langsung aja kita buka. Oke guys, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video saya berikutnya. Masih seputar dunia diecast skala 64. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.